Berikut kunci jawaban mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial IPS kelas 6 SDMI halaman 51 kurikulum Merdeka. Halaman tersebut tercantum dalam bab 2 yang berjudul cerita tentang Indonesia kita. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Pada halaman 51, siswa diminta untuk mengerjakan soal uji pemahaman. A. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa. 1. Apa tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia? Jawaban, tujuan bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia pada awalnya untuk berdagang rempah-rempah. Akan tetapi, karena keserakahannya sampai melakukan monopoli perdagangan, bahkan melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia. 2. Mengapa bangsa Eropa ingin menguasai wilayah Indonesia? Jawaban, karena ingin menguasai sumber daya alam yang melimpah, salah satunya rempah-rempah. 3. Bagaimana menjaga keutuhan NKRI dari pengaruh negara lain? Jawaban, menjaga kedaulatan NKRI, menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan, menjadikan Indonesia menjadi negara maju, dan sebagainya. B. Perlawanan terhadap para penjajah. 1. Mengapa akhirnya bangsa kita melakukan perlawanan terhadap penjajah? Jawaban, karena menyadari bahwa tindakan bangsa-bangsa Eropa dan Jepang sangat kejam, sudah kelewat batas dan banyak menyengsarakan bangsa Indonesia. 2. Apa saja upaya yang dilakukan bangsa kita untuk melawan kekejaman para penjajah? Jawaban, melakukan peperangan dengan mengangkat senjata dan melakukan perundingan atau musyawarah. C. Peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pilih 3 tokoh yang kalian ketahui dan sudah berperan pada masa kemerdekaan. 1. Deskripsikan secara singkat ketiga tokoh tersebut. 2. Sikap apa yang bisa diteladani dari ketiga tokoh tersebut? Jawaban. Ir. Soekarno rela berkorban. Cinta tanah air, pantang menyerah, mengutamakan musyawarah dalam mufakat, dan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Darasha, muah, hatta jiwa solidaritas dan kesetiakawanan, jiwa toleransi atau tenggang rasa dan keberaniannya melawan kejahatan para penjajah, serta cinta terhadap tanah air Indonesia. Laksamana Tadashi Maeda memiliki rasa toleransi yang tinggi, dapat dipercaya dan berani membela terhadap kebenaran. Disclaimer, jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.